Excuse me. I would like the egg sandwich with watercress, no chicken strips, and the eggplant. Okay, thank you. Korang pun tahu kan dia asyik sibuk kerja je. Mana ada masa nak ada awet? Macam mana tiba-tiba dia boleh jadi power? Stress! Yang masak pedas eh? Ha? Anja. Dah boleh masak eh? Abang rindu dah nak makan dengan Anja. Anja. Anja marah abang lagi ke? Abang minta maaf, Anja. Semalam abang tak sengaja lah, Anja. Dia pakai baju macam Anja. Bau rambut pun bau rambut Anja. Yeah. Abang tak ada niat apa-apa pun. Abang minta maaf, Anja. Anja. Anja dengar tak abang cakap apa ni? Siapa girlfriend dia? Hello? Ya, Abang Long. Tengah makan ni. Okey. Okey je. Okey. Bye. Lain pula yang ditunggu, lain pula yang datang. Ya Allah. Nak malam ni, siapa yang nak teman Lin malam ni? Kak Hani. Tak angkatlah pula. Hello, ya Lin. Ha, aku tengah sibuk ni. Hari ni bos aku ajak aku pergi keluar makan. Mungkin petang tak pun malam pun balik. Ha. Ah, dah lah. Aku nak bangun kerja ni. Maaflah aku tak boleh teman kau. Bye. Okey, bye. Kak Su ni kenapa? Ceria semacam. Terlebih gula kot. Siapa yang nak teman Lin malam ni? Kak Lisa tak nak. Taulah dia macam mana. Tak habis-habis nak jual barang dia je. Suka tak? Ha, Lin buat macam rumah sendiri ya. Duduklah sini.
Rumah ni dah jadi sunyi dah bila Norira tak ada kat sini. Nanti kalau Muzami tak ada, dia datanglah sini, tidur dekat sini. Macam mana Kak Lisa ni boleh pujuk Lin tidur kat sini? Dia cakap pasal dia minta tolong Azril pergi tengokkan rumah masa dia penceroboh hari itu. Pandai tak dipancing? Lin, jangan itu turun bawah makan aiskrim. Okey. Kenapa saya ajak Lin tidur rumah saya? Adalah. Lin dekat sini akan ambil aiskrim. Ups. Tengok ni. Sedapnya. Macam-macam rasa dia. Lin, alang-alang Lin dah beli produk akak, apa kata Lin jadi ahli jualan produk akak? Bila jadi ahli, Lin dapat beli semua barang dengan harga yang murah. Kadang-kadang, boleh dapat barang percuma. Pakej percutian pun ada. Ada juga yang dapat pergi haji, Lin. Nampak tak permainan dia? Nampak tak? Kak Su, buat kerja lagi? Tak, ni ada laporan sikit lagi nak siapkan untuk Tuan Barjo. Ada apa? Tak apalah. Tak ada. Ingatkan Kak Su nak balik sekali. Itulah yang nak ajak sekali tadi. Sebab Aisyah nak balik ni. Tak apalah. Aisyah balik dululah ya. Aisyah, ada apa yang kamu nak cakap dengan saya ke? Awak ada masalah? Tak ada. Tak ada masalah. Tak ada. Kenapa budak ni? Pelik pula bangai. Memang ada yang tak kena dengan pejabat ni. Tapi saya belum bersedia nak dedahkan semua perkara tu. Kalau saya dedahkan awal. Tapi entahlah. Saya rasa sedih. Rasa sedih sebab... Tak apa, Aisyah. Sabar. Ni apa ni? Lah. Lauk yang awak suka tu lah. Biar betul awak ni. Tak pernah saya rasa macam ni. Ini bagi kucing makan, muntah balik. Awak yang minta lauk ni kan? Jom kita makan, eh? Ni, saya suapkan awak. Kak Mulik. Awak ni saya tengok lain macam lah daripada tadi. Awak ni apa masalah awak? Awak jangan pun tak tahu lah. Hati saya ni sakit, awak tahu tak? Sakit kenapa pula? Awak tu tak habis-habis nak menggatal perempuan. Kenapa? Tak habis-habis lagi ke cerita ni? Macam mana nak habis ni? Ni, gambar siapa ni? Ha? Ini kawan sekerja saya lah. Rakan sekerja. Boleh pula rentuk-rentuk macam ni, eh? Ini lagi satu perangai perempuan macam awak ni. Ha? Suka sangat makan fitnah orang kat luar tu. Ini tak lain tak bukan Kak Farah punya kerja kan? Hei, malas cakap dengan awak tu. Habiskanlah ayam masak pedas awak ni. Saya tak habis lagi cakap dengan awak. Awak tak payah lain dengan saya lah. Awak tahu tak saya kerja sambilan tu? Saya hantar budak perempuan tu pergi berlakon. Ni, saya buat kerja tu sebab awak. Kalau bukan sebab awaklah yang nak bersalin dekat hospital yang mahal. Muka cantik, tak ada otak.
Wah, betul sekali awak nak salahkan saya lah. Ya, awak ni majatan ke? Tak tahu tak? Eh, dah lah. Anja! Anja! Anja. Tuan Parjo? Ni, saya dah siapkan laporan yang Tuan Parjo suruh saya buat tu. Wah, dah siap dah. Bagusnya, Su. Awak ni, saya rasa tekun betul bila kerja. Dah malam-malam macam ni pun awak masih kat pejabat, siapkan kerja awak. Dah namanya kerja, Tuan. Mestilah saya kena siapkan. Kerja pun kerja juga, Su. Kesihatan tu nak kena jaga. Saya jaga kesihatan saya, Tuan. Tak payahlah Tuan risau. Manalah saya tak risau. Kalau orang lain, esok cuti je, petang ni terus berdesup nak balik awal. Ini awak tak, masih lagi nak sanggup nak siapkan kerja ni. Nak buat macam mana? Saya kan pekerja dedikasi, Tuan. Jomlah, terbalik. Korang perasan tak? Tuan Parjo tu macam ambil berat sangat pasal aku, kan? Mungkin betul lah yang dia tu suka dekat aku. Hai. Tuan Parjo tu kan tampan, segak dan bergaya. Dan lagi satu, berkarisma. Sesuai untuk aku. Ahli jualan produk akak tu. Lah kak, ingatkan nak borak lagi pasal teman tapi mesra akak tu. Tadi dah banyak tanya dah. Pasal keahlian tu. Oh kak, lelaki tu suka bela kucing tak? Tak pasti lagi. Besoklah kak minta biodata tunjuk kat Lin nak. Okey. Lin, pasal keahlian tu. Oh, Kak Lisa dengan lelaki tu kawan dah lama dah? Sekejap eh. Hello? Oh, hospital. Ani gugur ke? Sudi berdampingan, katakan padaku.
Ya. Ya, abang minta maaf. Abang tahu ni semua salah abang. Abang ikutkan panas barang abang. Mungkin rezeki lain. Rezeki apanya? Awak pun tahu kan, saya susah nak mengandung. Je. Ini semua kuasa Tuhan. Semua dah jadi takdir. Selama ni Hani dah bersabar banyak kan? Allah uji Hani sikit je ni sayang. Apa ni, Kak? Tunggu adik, Kak. Adik akak saya. Kan adik yang sulung. Tahu tak kenapa Lin tak nak anak? Pasal Lin terfikir kalau berpisah dengan Abang Long, yang jadi mangsa nanti anak. Kesian pula kau budak tu kan? Sebenarnya Lin sihat. Nak dapat anak senang. Tapi macam-macam yang Lin buat untuk menghalang dapat anak. Kak Hani pula dia sihat. Dia nak anak. Tapi tak boleh. Kak Hani tak boleh nak dapat anak. Lin ni jenis orang yang macam mana? Aku tak boleh terima bila aku mendera isteri. Sebenarnya salah ni juga. Yelah, dia sebagai seorang suami, dia ada hak nak naik tangan ke atas Hani. Lagi bukannya dia dera. Dia cuma pukul je. Hei, dera ke, pukul ke, itu tetap dalam konteks yang sama. Tetap keganasan rumah tangga. Kalau ia pun nak mendidik seorang isteri, takkanlah sampai nak kena sepak terajang sampai gugur macam ni.
sangka kan Hamdan tu dayus rupanya. Nampak aja baik. Rupa-rupanya kaki pun bini. Ish, kesian Hani. Tapi nasib baik juga Hani tu cerdik. Dia dah siap-siap simpan bahan bukti dan juga buat laporan polis. Harap-harap kan masalah ni boleh diselesaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Kan? Aku tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Ini semua salah aku. Aku ni rasa sangat. Aku tahu Abang Hamdan tak niat pun naik tangan kat aku. Cuma kalau aku sabar sikit dari itu, benda tak akan jadi macam ni punya. Aku telah ikut Kak Farah. Hei, aku kan macam tak boleh terima Hamdan sanggup buat macam tu dekat Hani. Hei, kalau ikut hati aku, nak je aku sepak terajang tumbuk si Hamdan tu biar patah riuk. Shh, hospital lah ni. Kau ingat apa, zoo? Tadi Hamdan dekat dalam, kenapa tak sepak sampai patah tulang dia tadi? Tadi aku tak tahu awal-awal tu. Eh, bukan patutnya aku tak cakap dengan kau. Alah, zoo. Sukan aku dah minta maaf dah suruh kau ni. Janganlah simpan dalam hati. Mak kau terbalik! Kau cakap dengan kakak suruh kau ni, tolong jangan merajuk boleh tak? Buruklah dia merajuk, dah tua. Kak Su, nanti dulu. Lin bagi tahu kakak lisan kau tu, suka hati bapa akulah kalau aku tak merajuk. Bukannya aku ganggu hidup dia, bukannya aku ambil pelanggan dia, bukannya aku nak curi kau saat dia. Kak Lisa. Okey, Puan. Puan kena banyak berehat sebab Puan dah banyak kehilangan darah. Nanti Puan makan ubat yang saya bagikan tu, ya? Esok pagi saya datang balik untuk buat pemeriksaan. Saya pergi dulu, ya? Cantiklah hiasan dalaman tempat ni. Mestilah cantik. Sebab bos aku yang kenalkan aku kat tempat ni. Dia selalu bawa aku makan kat sini. Aku rasakan dia mesti syok dekat aku. Okeylah tu. Single kan? Tapi dia tak pernah pula nak berterus terang tentang perasaan dia. Oh, dia malu kot. Mungkin. Jadi aku kena tunjuk dekat dia. Aku kena pikat dia. Aku kena tunjuk dekat Lisa yang ada juga lelaki nak aku lah. Laku ni, laku. Oh, tidak. Akak, perempuan tidak boleh pikat lelaki. Kenapa? Salah tu. Sebab nanti macam mana dia nak tahu kita suka kat dia? Akak, sebenarnya apa yang Kak Lisa cakap tu ada benarnya sikit. Jadi
Lin pun rasa aku buruk jugalah. Eh, takkanlah, takkanlah buruk. Tengoklah, Kak cantik. Cuma penampilan Kak. Serius sangat. Oh, jadi dia tak menarik sangat? Tak. Ayuh. Macam mana? Selesai bahagian mascara ni, bahagian makeup ni, kita pergi ke peringkat yang seterusnya. Lin, aku sebenarnya tak reti nak guna berus-berus ni. Aku cuma guna yang ini je untuk pipi, yang lain semua aku guna jari. Hah? Guna satu ni je? Maksud mata guna jari? Guna jari? Mana boleh Kak Su, oh, salah tu. Habis tu? Sebab ada berus yang khas untuk apa-apa bahagian kat muka kita. Kita tak tahu kalau jari kita bersih ke tak. Jadi kena belilah ni? Ha, kena beli. Oh, tapi Lin kena ajar eh? Bolehlah. Lin ni kan, aku tengok daripada tadi cakap dah macam Lisa dah. Macam gitu, macam gini, macam gini. Macam nak jual barang kat dalam dia pula. Ya. Dah jadi downline ke? Kak Su pernah scrub badan tak? Tak. Keluarkan apa yang tak patut. Tak pernah eh? Oh, apa tu? Kat situ tu. Tengok. Oh, ada kat situ? Yalah. Adakah dia kata dia cakap, kita cakap macam Kak Lisa? Dah lagi terpantan dengan nama tu. Ish. Lin. Ni wangi ni, Lin. Wangi? Sesuai. Elaklah tu. Sesuai. Yes. Elaklah, beli. Apa lagi nak beli? Bahagian ni pula. Foundation. Rasa lain macam lah pakai baju ni. Seronok rasanya. Tak sabar nak balik rumah. Lepas tu nak cuba semua baju-baju yang Lin pilih tadi. Mesti lepas ni, Tuan Parjo akan pandang aku je. Dah tak tengok orang lain dah. Betul kan, Kelly? Lin? Ya. Betul. Lin ni kenapa? Tadi elok je mood. Tiba-tiba moyok pula ni. Tak. Okey. Lin, mungkin aku tak adalah kenal kau lama. Tapi aku boleh baca perubahan mood kau. Ni adalah ni yang tak kena ni. Mana tahu aku boleh tolong ke? Kadang-kadang kan, kalau kita pendam seorang-seorang tu, kita makan hati tau. Sikit jiwa. Kalau kita cerita, ringan sikit beban tu. Tak bekas kekasih Lin. Dah ada kekasih baru. Jadi macam susah sikit nak terima lah. Terasa rasa cemburu. Kenapa pula Lin kena rasa cemburu eh? Bukankah Lin dah ada suami? Ya, memang Lin dah ada suami, Lin dah kahwin, faham. Memang betul. Tapi macam mana nak cakap? Sebenarnya, Lin dengan Abang Muzamil kahwin sebab keluarga. Oh, jadi bukanlah pasal dasar cinta. Bukan pilihan sendiri, ya?
Kalau aku nak komen pun susah juga sebab aku tak ada pengalaman kan, tak pernah kahwin. Tapi aku boleh cakap kau kena sabarlah. Manalah tahu ada hikmahnya di sebalik semua ni, kan? Mungkin. Lepas ni kan, Lin? Tak payahlah Lin nak ambil tahu pasal bekas kekasih Lin tu. Blok je dia daripada Facebook. Nanti sakit hati. Kita fikir benda yang buat kita seronok. Macam pergi tengok wayang ke lepas ni ke. Tak pun kita pergi makan aiskrim ke. Dah, tak mau fikir. Bosannya. Telefon aku senyap je sehari ni. Tak ada ke orang nak telefon? Beli produk ke? Hello, Kak. Kak Ani dah boleh keluar hospital dah ni? Kak, Ani nak minta tolong sikit boleh? Boleh tak kalau Kak datang tolong ambil Ani? Sebab Ani tak nak suruh Abang Amdan datang jemput. Malas nak muka dia. Bolehlah. Akak boleh datang jemput. Dah siap ke ni? Kejap lagi Akak sampai, ya? Okey. Terima kasih, Kak. Dua. Tiga. Empat. Hello, Lisa. Hai, Azriel. Hai. Awak tengah buat apa tu? Tengah kerja ni. Kenapa, eh? Ni, saya nak keluar. Nak jemput Hani ke hospital. Nak ajak awak lah. Awak nak ikut tak? Bang, kejap. Sekarang... Sekarang tak bolehlah awak. Saya tengah kerja ni. Tengah sibuk. Macam ni, awak uruskan hal awak dulu. Nanti kita jumpa kemudian, ya? Boleh? Bolehlah kalau awak cakap macam tu. Kejap lagi kita jumpa, ya? Tolong. Su dengan Lin datang. Kak Ani. Tak apa. Akak buat ni. Ya. Larat ke? Larat. Alah, janganlah. Kak Su cakap nak masak untuk Kak Ani. Itu dah kenapa tu? Tiba-tiba melaram. Baju siapa yang dia pakai? Tak. Lin saja je nak ubahkan penampilan Kak Su. Cantik tak? Miau. Kak Lisa cakap ni. Kak Lisa nak ni. Saya sakit lagi tak? Saya terasa. Hani. Aku buat bubur ayam cendawan istimewa untuk kau. Ni resepi turun-temurun tau. Nenek aku yang ajar. Sedap. Nanti mesti kau cepat sembuh, kan? Bubur cendawan je? Malasnya. Tak ada ke ayam ke, ayam panggang ke, saya campur ke, kan? Letakkan sekali. Tak apalah. Menggedekut macam tu. Bismillah. Sekurang-kurangnya, aku dah pandai masak tau. Aku tak adalah datang sini bawa Elio je. Macam setengah orang tu. Orang buat baik tak payah tunjuklah. Ma.
Sayang. Tulang? Sorry. Tulang? Untuk orang wali? Lin, tolong. Tolong sambung. Akak ambil tawar. Sekejap, Lin sambung ya. Suap pun tak reti. Salah lah. Syu. Kesian dia dah comot dah. Itulah. Masa aku tak reti nak jaga orang. Korang yang tak ada lagi ke perang dingin? Tak ada lah. Lisa tu. Dia yang cari pasal. Yelah, udah-udahlah tu. Biasalah. Bila dah berkawan tu, kadang-kadang kita kecil hati. Tapi takkanlah pasal benda kecil ni nak memanjang je masa muka. Aku tak adalah kering hati sangat. Cuma aku geram tau dengan dia tu. Mulut Lisa. Pakai je meletup. Tapi, ha, mulut macam Mak Joya. Nenek Joya. Padahal kan dia kenal aku dah lama tau. Daripada zaman universiti lagi. Dia patutnya fahamlah aku macam mana. Tengok, kita beli rumah pun dekat-dekat. Ada tu. Tahu pun, kawan pun dah lama. Takkanlah pasal benda yang kecil, benda yang menyentakkan pun nak terus putus kawan. Balik-balik eh. Lain orang. Lain nasihat dia. Yelah, kalau nak bagi nasihat pun, janganlah cakap lepas je. Mestilah orang terasa. Lapik sikit cakap tu. Tapi... Yelah, Lisa tu bukannya jahat. Dia baik hati sebenarnya. Tengok, bila kau sakit, dia orang pertama yang tahu diri nak tolong kan? Okeylah. Nanti aku akan minta maaf dengan dia. Puan hati. Segera ke? Ini 21 September kita kena buat ni benda ni semua. Oh, ya. Yeah. Saya nak kena tanda tangan. Kak Su? Ni Aisyah? Tuan. Tanda tangan kat sini? Siapa tu? Tu Kak Su. Lah, ingat siapa? Boleh? Aku bangun pukul 4 pagi? Berdiri jam-jam depan cermin nak siap nak cantik dandan-dandan ni. Alih-alih dia cakap. Ingatkan siapa tu? Betul je. Ada orang ke? Tak ada. Kalau tak ada orang mana boleh menjawab? Siapa ni? Mimi eh? Mimi? Keluarlah. Mimi. Aisyah lah. Oh, silap. Dah 3 tahun kerja sama-sama. Takkan tak kenal lagi? Abi duk nyorot lam tu mana orang nampak. Janganlah marah. Kenapa ni? Betul Kak Su nak tahu? Mestilah nak tahu. Sebab itulah tanya. Kalau Aisyah cakap, Aisyah kena gangguan percaya. Kena gangguan makhluk halus? Kak Su? Makhluk halus? Gangguan seksual, Kak Su. Seksual. Apa? Jangan tuduh-tuduh. Siasat dulu. Nak siasat macam mana lagi? Dalam kes-kes macam ni kan, biasanya orang-orang yang berpengaruh, yang berani buat benda ni. Saya mesti nak tahu kan apa yang abang beli masa dekat Jakarta ni. Album Iwan Fall. Sedap lagu ni sayang. Kau tahu tak? Malam yang kau keluar hospital tu, Kak Lisa kau dah sekolahkan dah. Hamdan cukup-cukup. Kalau tak berubah lagi aku tak tahulah. Jap. Saya tak bahagia dengan Abang Muzamil. Assalamualaikum. Baru je bercakap tentang sikap-sikap teman-teman seniaga kak. Ngumpat eh?
Eh, takkan. Semua baik-baik. Jualan konsep macam mana? Bayangkan, kalau ekonomi Amerika makin terjejas, satu dunia akan merasa kesannya. Cukup-cukup, Prof. Profesor, jangan sesekali bincang pasal topik ni dengan Lin. Sebab dulu saya pernah bincang pasal topik ni dengan Lin. Seminggu dah gaduh dengan saya. Tak bertugur langsung kita orang masa tu. Sayang, Abang minta maaf kalau selama ni Abang jadi seorang suami yang tak menepati cita rasa saya. Abang akan berubah jadi yang terbaik. Terbaik untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Amir Hamzah Abbas. Boboy. Teman istimewa Nuri. Oh.